Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat dan bahagia ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya kedatangan paket senter lagi. Kalau yang kemarin itu saya beli senter yang ukurannya besar ya, menggunakan 2 baterai. Sekarang ini adalah salah satu jenis senter yang paling laris. Oke, ini senter paling laris di online, di toko online. Paling banyak dibeli ini ya, kalau saya lihat jumlah terjualnya. Dan saya kepo bagaimana senter ini, apakah memang bagus atau biasa aja. Oke, ini harganya Rp65.000. Itu sudah paket komplit ya, sudah dapat 1 buah baterai ukuran 1850 kalau nggak salah. Ini kita dapat satu baterai ini dengan kapasitas ini ngaco nih sebenarnya. Saya nggak tahu berapa pasti kapasitasnya, tapi nggak segede ini ya teman-teman, karena ini harganya murah banget, cuma 7.000. Kok nggak bisa? Oh ternyata sisi kiri dan kanannya ada penguncinya juga. Oke, ini dia teman-teman. Oke, kita dapat satu buah charger. Ini untuk satu baterai ya. Kita buka. Oke. Ini kalau nggak salah saya sih, ini kalau pas dicas baterainya ini bakal nyala. Ada indikator warnanya. Oke. Lalu ini, oke, ini baterai bawaannya ya. Kalau yang tadi, ini yang merah, ini saya beli terpisah. Ini untuk baterai cadangannya. Ini baterai bawaannya. Dan ini kita dapat selongsong atau peredam panas ya, teman-teman. Dan juga biar nanti dia nggak longgar pas masuk ke senternya. Oke. Oke, di sini kita dapat sarungnya. Ini bisa kalian taruh di ikat pinggang seperti itu. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Kita buka. Seperti apa? Oke, ini saya dapat mereknya Top Lab, bukan ini ya, Tupperware. Tapi sepertinya untuk senter jenis ini ya, satu pabrik gitu ya, cuman beda vendor aja gitu, beda merek aja. Ukurannya pas banget, kecil. Oke, ini coba saya bandingkan dengan senter yang ukuran besarnya ya. Oke, ini dia teman-teman. Ini senter yang di video sebelumnya pernah saya unboxing. Oke, ini adiknya ya. Seperti ini perbandingannya. Oke, saya singkirkan dulu ya. Oke, ini versi yang ukuran paling besarnya. Ini kecilnya. Untuk diameter kepala sama ya, gedenya. Nanti saya coba ya seberapa terang senter ini. Dia permukaannya beda. Kalau ini kan ada seperti bagian kasarnya. Ini mulus. Ini kita coba nyalain. Oke, di sini dapat ini ya, komporternya. Ini kalau misalnya kalian mau pakai baterai yang ukuran AAA atau baterai remote AC, biasanya remote TV kali 3 baterai ya. Ini kita coba ya. Ini arahnya ke sini ya teman-teman. Kita tutup dulu.
Oke, dia nggak longgar ya. Oke, dia zoomnya jauh juga ya jaraknya. Oke, seperti ini kalau sudah di zoom out. Oke, kita coba nyalain. Oke, teman-teman. Oke, dia seperti ini. Oke, lebar. Ini fokus. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, ternyata ini ada lima mode, teman-teman. Jadi dia sama dengan venter yang ukuran besar ya. Oke. Oke, teman-teman, dia menggunakan ini ya, kabel USB. Jadi ini bisa kalian charger pakai kepala adaptor untuk handphone atau langsung pakai power bank juga bisa. Oke, ini kita coba colokin dulu ya ke listrik. Oke, seperti ini, teman-teman. Oke, dia kalau misalnya dalam mode nggak dipasang baterai, dia warna hijau ya lampunya tuh. Kalau dia lampunya warna merah, ini menandakan dia lagi dalam mode charge. Oke, saya nggak tahu apakah nanti kalau misalnya baterainya penuh, warnanya bakal jadi hijau. Oke, teman-teman, ini dia. Oke, chargernya berfungsi dengan baik. Nice. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.